Itulah masalahnya, Prul. Oh iya, Prul, aku pulang dulu ya. Ada janji. Ya udah, tunggu bentar ya, Bul. Bentar. A few moments later. Ini, Bul, ada sedikit buat timbul nih ya. Enggak usah, Prul, enggak usah repot-repot. Enggak usah, Prul. Ya udah, aku pulang dulu ya. Ya lain kali main sini lagi ya. Ya. Hati-hati. Siap. Iya kan kok. Tiga. Selfie yuk. Ya mending inilah. Tuh, unduh. Bul, tolong fotoin dong. Iya, Bul. Bul, kamera belakang aja. Oh, kamera belakang ya? Iya. Dua, tiga. Nih, Bul. Kasih yang, Bul. Satu lagi ya. Asik juga ya di sana ya. Selfie. Duit udah banyak, tampilan oke, tapi sayang, nggak punya ayang, nongkrong sendirian. Kopi dulu mas, biar nggak lesu. Boleh deh mas, satu ya. Oke siap, pelaris. Permisi mas, tembang aman dah. Iya mas. Cinta di pantai. Susukin ya mas. Oke mas. Iya mas. Si bang, bang aman ya. Mas, kopinya. Iya mas. Makasih bang. Iya mas. Minta rezekinya bang, buat makan. Ini aja ya, duitku udah habis, ini bisa dijual. Makasih bang. Sama. Mas, you the best man. A few moments later. Berapa mas? 2000 mas. Makasih mas. Yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang. Terima kasih mas. Gimana ya caranya biar sukses dan dapat cuan dari TikTok? Nah, jadi itulah perbedaan antara koin dan poin. Pakde, saya mau tanya, gimana cara dapat cuan dari TikTok? Oh, itu gampang. Kamu bisa bikin konten, kamu bisa jualan, kamu juga bisa melakukan live streaming seperti yang saya lakukan ini. Nah, nanti jadi teman-teman semua yang di bawah ketika melempar gift kepada saya, nah saya dapat cuan. Seperti itu, Mas. Pak Jamal, aku tuh pengen live tapi masih takut, minder. Gimana ya solusinya? Mau mulai sekarang atau mau mulai nanti itu sama saja, Dek. Kamu bakal ngelewatin proses itu. Jadi keputusannya adalah action. Action. Sepertinya kau memang dari Welcome Mbak Ayu. Pak De Pak Ijo. Ada yang nonton minder, enggak ada yang nonton bingung. Masa live udah 1 jam enggak ada yang nonton? Artinya kau memang dari planet yang lain. Kirim ke bumi untuk Ibu udah sukses ya bang ya? Iya bang. Mana ada bodyguardnya lagi? Wih. Oh,
Bul, bul, bul. Bangun. Kau memang dari planet yang lain. Udah dulu ya, guys. Bumi untuk so bakso. Bakso. Bakso, bakso. Bang. Kok abang baksonya gak ada? Loh bang, saya tuh mau beli gak cuma nyapa. Ini bang. Bang, beli bang. Gimana sih bang, orang mau beli malah ditinggal. Oh tadi mau beli. Berapa? Satu kuahnya yang banyak ya bang. Yaudah, tunggu ya. Ini bang, baksonya satu. Nah, ini kuahnya yang banyak. Ini bang. Gak jadi bang, gak jadi beli. Bang. Ya. Jualan bakso kayak gitu. Ini kuahnya. Minum sendiri. Aduh, lapar kali perutku ini. Aduh. Loh, kok gak ada apa-apa? Aduh, udah lapar banget lagi. Wan, Bitwan. Ada apa sih, Mak, teriak-teriak? Ini lapar banget, Mak. Buruan beli nasi padang ya. Tapi, Mak. Ingat kata Pak Ustadz. Kalau ngelawan sama orang tua, hukumnya gimana? Tidak akan bahagia, akan sengsara dan celaka kalau ada seorang anak menjalani hidup dengan durhaka kepada orang tua. Iya, Ma. Aku ganti baju dulu ya. Ya, buruan. Jangan lama-lama. Ya halo, Ma. Udah nyampe mana? Lama amat. Lapar banget ini. Apaan sih, Ma? Ini baru 2 jam. Ke Padang lo 8 jam. Ya Allah, Wan. Gak gitu. Bun, minggu acara kemana? Ya jalan dong, Nuk, sama Ayang. Kalau kamu sendiri mau kemana? Aku sih rencana mau ketemuan sama Ayang. Weh, lagi Padang apa ini? Besok jangan lupa hari Minggu ya. Kerja bakti. Waduh, minggu kerjaanku numpuk loh, Pak RT. Duh, aku minggu mau ketemuan sama bosku, Pak RT. Giliran ada bantuan aja. Rangkat sacet-sacet paling depan. Awas aja nanti tak cabut bantuannya. Ternyata kerjaannya udah selesai, Pak RT. Halo, bos. Oh, nggak jadi. Siap, bos. Pak RT, minggu bosnya nggak jadi meeting. Berarti bisa semua ya, minggu nanti ya? Bisa, Pak RT. Anjay!